Halo, Twin Semen, gimana perwadah? Sekarang kita lagi berada di Hotel Grandava, Yogyakarta. Malam ini kita mau ada kuadi bersih nih buat perform besok malam. Ikutin terus perjalanan kita ya, seperti apa keseruan nanti. Hey, halo guys. Iya. Yeah. Oke, guys. Malam ini kita mau gladi bersih buat acara besok ya, Bebe. Acara apa ya? Acara katanya konsep penggalangan dana gitu buat Lombok. Ayo kita ikut ke dalam ya, kita cek ruangan. Ikutin terus yuk. Mana ruangannya, Pe? Di sini ya. Nah guys, kita lagi persiapan. Sebenarnya di dalam sini besok buat kita mau perform di dalam. Nah. Dan di sini kami sudah bertemu masuk ini Jafar. Halo Mas. Kita lagi persiapan buat acara besok. Pokoknya acaranya keren guys. Jangan lupa nonton ya, hadir ya. Ini rame banget sih. Halo, assalamualaikum. Halo. Jangan begitu. Nah ini masih di Jawar. Ya, assalamualaikum. Ya. Saya baru nyampe dari Jogja tuh kemarin ya. Oke. Okay. Dari Purworejo ya. Ada dengar kabar ada acara bio ya? Pertama perjalanan luar biasa ya, Mas. Luar biasa, jauh. 4 jam kurang pergi. Tapi tetap fit orangnya. The Twins juga mengucapkan terima kasih karena sudah di dikasih kesempatan buat ikuti acara yang alhamdulillah bagus ini kan. Yeah. Semoga ini sukses lah ke depannya buat semuanya gitu ya. Amin. Ya, yeah, The Twins keren. Thank you. Siap, sama terus. Siap. Amin. Ayo. Lagi ngapain nih? Nah, ini lagi siap-siap mau perform. Oh, lagi siap-siap mau perform ya. Enggak, masih lama. Oke, okay. Mas Oji lagi ngapain? Persiapan belum? Nah, itu lagi ngotak-ngatik bengkel. Lagi ngotak-ngatik ya. Ini Mas yang akan ngambil video kita malam ini ya, kameramen ya, fotografer. Nah, sana ada Mbak Latifa yang akan nyanyi duet sama Mas Higa Fauji. Ini kita lagi berada di ruang make up ya, ruang ganti, ruang penyimpanan barang-barang. Baju sudah siap-siap nanti perform. Nah ini bajunya sponsor ya, kita lumayan alhamdulillah. Disesuaikan sama tema acaranya ya, Jadi kita dapat sponsor. Jadi sekarang lagi perform band pertama, bertiga band ya. Nanti kita agak malam ya, jam 10-an ya. Ini tamu undangnya sudah rame nih guys. Yo, nah, lihat nih, acara ini sudah rame banget. Udah ya, kita lanjut ntar ya. Persembahkan segalanya pada ilahi, sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Alhamdulillah semua, malam hari ini acara kita telah selesai. Kita telah perform tadi, sudah nyanyi. Alhamdulillah tidak ada kendala ya Kang ya, ya alhamdulillah. Dan saya Hugo Fauzi. Dari The Twins. Afif dari The Twins. Ini Mas Sugi Jafar dari Bandung. Mengucapkan jauh-jauh dari Bandung ke Jogja. Siapa lagi? Mengucapkan Mas Agit. Ini Mas mana tadi? Produser kita itu. Produser. Ntar lagi membuatin album ya? Ini produser kita. Nah ini makanan banyak sekali ya, mubazir kalau gak dibawa pulang. Ini segini banyak. Emang boleh gitu? Boleh, tadi disuruh bawa. Oke. Okay. Hei, aku bekel pegangnya. Oke, okay, pegang. Udah. Fif. Wah, si Afif lagi makan ini. Makan apa, Fif? Makan ikan gigi.
Wah, Mas Sugiri juga masih lancar. Ntar pulang Bandung gemuk. Gemuk lagi. Nambah gemuk ya, sehat. Ini kalau makan, wow, banyak banget, Viv. Laper, belum makan tadi. Ya, Po. Okay. Perasaan udah makan tadi. Belum yang kedua kalinya. Haha. Oke, jadi habis acara kita makan-makan dulu ya. Set. Ini makanya makanannya banyak banyak banget. Ya, ini masih lanjut makan. Belum puas ternyata ya. Ini bingung juga sih mau milih makanan yang mana. Ini sih banyak. Jadi kalau kita harus bawa pulang. Kita bantu beres-beres atau habisin makanan. Masih kuat, Mas? Masih kuat ya? Ini Mas Fauji juga masih kuat. Aduh. Ya mungkin teman-teman bisa mau coba juga ya teman-teman. Lumayan enak. Gimana sih tadi program malam ini gimana? Ya alhamdulillah nggak ada kendala sih. Alhamdulillah ya. Lancar ya? Lancar sangat lancar malam. Ya mudah-mudahan di next event kita bisa tampil lagi. Tapi ini kita masih menggunakan batik dari sponsor unit apa sih? Unit pokoknya unit Jogja unit ya. Sebenarnya kita apa nggak berencana buat pakai batik karena kita udah bawa kostum sendiri ya dari rumah. Tapi ternyata konsep acaranya jadi kita disponsorin batik. Kayak gini deh tampilannya. Ya mudah-mudahan next time di event yang selanjutnya kita bisa diundang lagi dan mudah-mudahan sukses dan lancar seperti sekarang. Jadi buat teman-teman yang tetap setia sama Dead Twins, tetap ikutin Dead Twins, ikutin lagu-lagu Dead Twins, dan tunggu aja lagu yang baru insya Allah akan segera dirilis. Yang paling telat awal tahun depan ya, sorry kelamaan gitu.